infeksi di Erlangga ini akan menambah secara signifikan kapasitas. Ada 43 santri yang pulang dari Tembuang Rambutan. Yang tersebut kalau kita lihat penduduk sangat tinggi, ya dalam arti banyak orang-orang yang guru, orang-orang yang pasar di sana. Yang diizinkan kami pertama menyampaikan perkembangan terakhir terkait dengan data persebaran COVID-19 Jawa Timur. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan, ya. Oleh karena itu, Bu Gubernur bersama Perkopinda berupaya semaksimal mungkin untuk menambah bed. Ini barusan atas instruksi dari Bu Gubernur, saya menghubungi seluruh para pejabat yang ada di Kementerian Kesehatan sampai Pak Menteri. Dan hari ini Pak Menteri sudah mengizinkan, barusan berita kami, sudah mengizinkan ini gedung Pusdikbang Humaniora di Jalan Indramura sudah diizinkan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk dipakai nanti sebagai rumah sakit darurat. Kita tahu rumah sakit ini besar sekali, kalau 500 mampu nih. Tapi tadi kami bersama Bapak Sekda, bersama PU, kita tarian ke sana pagi untuk melakukan mapping-mapping, mengidentifikasi. Mungkin sementara yang bisa dipakai antara 100 sampai 200 bed, ini nanti akan dipakai untuk ruang isolasi khususnya yang ringan sampai sedang. Tinggal membenahi ada AC-AC yang kurang, kemudian ada sistem drainase sedikit ditambahi. PU Cipta Karya sudah di sana, sudah membenahi AC malam ini, moga-moga 1-2 hari bisa. Kalau nanti trennya yang harus pertama lebih banyak, ini bisa membuat banyak. Gedung ini gedung tua, sama dengan Sutomo ini di sini. Lebih baik ini mana? Sudah mulai semoga-moga nanti bisa menjadi apa namanya salah satu upaya untuk merawat pasien-pasien COVID di Provinsi Jawa Timur. Ya.